sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Pada saat ini kita kembali bertemu anak-anakku semuanya yang terkasih. Saya percaya semuanya sehat, saya percaya semuanya sukacita. Karena di saat ini, pada saat hari ini, kita bersama-sama akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Untuk itu, mari kita persiapkan bersama-sama. Karena hari ini kita mau belajar yang sangat menarik untuk anak-anak semuanya. Pelajaran IPS pada saat ini, kita mau belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak, kita semua punya orang tua. Dan setiap orang tua kita pasti punya pekerjaan. Karena kalau kita, orang tua kita tidak punya pekerjaan, maka tentu saja kita tidak bisa sekolah. Karena sekolah memerlukan daripada uang. Sehingga bagaimana bisa sekolah kalau orang tua kita pasti punya pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ini banyak, tapi kita akan sebutkan 5 contoh pekerjaan yang sudah sering kita dengar dan yang sudah sering kita lihat. Jenis pekerjaan yang pertama, bahwa ada seorang polisi. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah seorang guru. Lalu pekerjaan yang ketiga adalah seorang dokter. Lalu pekerjaan yang keempat adalah seorang petani. Dan pekerjaan yang kelima adalah seorang nelayan. Tentu saja bahwa anak-anak tahu ya, pekerjaan seorang dokter, seorang polisi, seorang nelayan, seorang guru, bahkan seorang pasti banyak sekali tentang pekerjaan ini. Untuk itu anak-anak, kalau seorang polisi itu tugasnya biasanya mengamankan. Lalu seorang guru itu biasanya mengajar atau mendidik. Seperti Pak Yanto ini, pekerjaan Pak Yanto mendidik atau mengajar anak-anak. Lalu seorang dokter itu biasanya mengurusi masalah orang sakit, menyembuhkan untuk orang yang sakit. Lalu seorang petani, pekerjaannya setiap hari itu di sawah atau di ladang, menanam padi, menanam ubi, dan lain sebagainya. Lalu seorang nelayan, itu tugasnya, pekerjaannya setiap hari ada di laut, yaitu menangkap ikan. Pekerjaan, ada 5 contoh tadi pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, ya. Ada seorang dokter, seorang polisi, seorang petani, seorang nelayan, juga seorang guru. Untuk itu anak-anak, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ya, itu tugas kita sebutkan 5 contoh jenis-jenis pekerjaan yang sudah Bapak sampaikan. Demikianlah pelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini, dan sampai